Nah guys, masih dari pelatihan pengelolaan pangan lokal di Kabupaten Lampung Barat. Hari ini nanti akan ada materi-materi yang akan diberikan juga. Saya akan menjadi salah satu narasumbernya dan kita lihat ini ternyata melimpah loh di Lampung Barat ini. Nah guys, ini kita lagi cicip produk lokal kita ya. Ya bun ya. Ini oke, ya, terima kasih. Bapak Idar udah? Sudah, mantap. Bapak udah, Pak? Udah, cuma kerja dulu ya. Ini adalah produk unggulan kita, guys. Nah, Gula merah. Gula semut, Pak. Gula semut? Iya. Kalau gula merah, dia berbentuk masih bulat. Kalau udah gula semut, udah berbentuk butiran. Ya. Manfaatnya banyak, berarti ya? Manfaatnya banyak. Ya ada Bapak Kadis Ketanahan, ada Bapak Presiden satu perekonomian juga. Beda dengan kan? Mantap. Pak Kadis, mantap. Mantap ya? Ini tambahan ini ya. Iya, ini yang belum dikasih rasa apa-apa, Pak. Oh, ini. Ini kokisnya, Pak. Ya. Ini Pak lebih trena, yang ini bukan makanan lebih kekinian ya. Iya. Bisa udah tiba ya, jadi substitusi pengganti ya. Nah, jadi nggak melulu hanya gandum dan tepung terigu. Ini yang dibawa sama anggota DPR RI Kaskara ini. Ya, ya. Nah, ini yang lebih Kaskara. Nah. Ini sudah sampai istana, sampai tempat ini. Sampai Sandi Uno. Sandi Uno sudah sampai ke Bumega ya. Bumega. Selalu kalau Pak Mbak Puan minta ini oleh. Oke, okay. Lagi ke artis-artis nanti nih. Oke. Okay. Ya, Ibu Pejaya sudah merasakan. Iya. Untuk pameran di Pejayanti. Jadi gimana Pak tanggapannya dengan melimpahnya produk pangan lokal kita di Lampung Barat ini? Ya, bagus lah, jadi dengan artinya produk pangan lokalnya akan meningkatkan nilai tambah bagi petani kan. Artinya nanti mereka akan berupaya meningkatkan produk daripada barang. Iya. Dan bisa juga meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat apa ya? Oke. Siap. Karena siap. UMKM ini memang dalam kondisi kritis dia kuat. Oke. Betul. Dia bertahan ya. Apalagi di sektor pertanian. Ya ujung-ujungnya kris itu kan turun. Betul. Bukan yang misalnya uang. Iya betul. Kondisi kritis apapun ujungnya turun. Ketahanan pangan. Makanya ketahanan pangan. Harus dispesifikasi pangan ya. Jadi nggak melulu gandum dan tepung terigu lah ya. Sudah ada talas, umbi-umbian. Iya. Ya, lalu, ya nanti saya bantu ya Bu. Ya. Kalau ada pesanan nggak Bu? Begitu ya. Produk itu kandungannya sama. Ya. Nanti gandum apa sih isinya? Sebenarnya apa sih? Ya, betul. Ya. Sebenarnya mudah Bu. Nanti kan kalau aku kan brand ambassador High Tom Stop ya, oleh-oleh di Lampung. Ya. Jadi nanti didaftarkan PIRT-nya, nanti dibawa ke sana, nanti ada yang mengujinya. Kalau rasanya cocok, kemasannya bagus, nanti konsinyasi bisa di sana gitu. Itu repeat ordernya tinggi kalau udah mulai musim wisata datang ke Lampung lagi Pak. Itu nanti kami dari Dinas Ketahanan Pangan mendorong membuat sertifikasi. Nah, betul. Dengan sertifikasi lebih terjalin. Ya, kebetulan kami bertiga juga asesor. Jadi nanti dibantu kawal pelan-pelan. Ini dari Polindo nih, Polindo Gathering ini kan? Iya. Itu bisa, Bu Sur. Di orang kan di sini ada 30 datang. Oh iya, ya. Bawa yang acara camping ground itu. Di sini memang ada acara itu. Ya guys, kita makan dulu ya. Oke. Yuk. Boy, yang pulang dari Padang kemarin berapa minggu? Satu minggu perjalanan. Naik udara apa naik darat? Naik darat. Luar biasa. Mantap. Sampai cowet kita beli. Ini dari mana? Dibeli di jalan. Selamat Pak, selamat Pak. Ya, wah. Luar biasa makan hari ini ya. Oh. Nah, guys. Mantap. Nah, masih bareng dengan Bapak Kadis Ketahanan Pangan nih. Pak Asisten juga di sini. Pak, enak benar makan siang di sini, Pak ya? Oh, lima sekali. Lihat tuh suasananya tuh, Pak. Ini katanya udah bisa jadi dua piring. Iya, tuh dua piring enggak kerasa. Ibu ini juga tuh. Ibu nih guys, 1 2 3 4 piring guys, keciduk. 4 piring. Iya, pas sudah.
terima kasih. Iya, apa-apa. Nah, ini juga lokasinya tuh keren banget. Bisa untuk camping-camping di sana, yang cinderawat. Nah, mana nih hasilnya tadi? Cakep ya. Ini udah kasih nama belum nih? Belum ya? Guys, ini masih ini ya, latihan untuk yang pertama udah luar biasa bagus nih. Oh, ini tuh kita lihat. Lapis lagi kopi. Lapis lagi kopi. Ini apa namanya? Enggak tahu. Kok ada yang longsor? Ini tekemput. Tekemput? Hah? Nah, cakep. Yang ini sama yang ini. Ini masih ada yang beda-beda ya bentuknya ya. Ini ada segede bebek, segede ayam. Oke. Ini bisa kita save. Ini guys, keren-keren guys. Dikasih nama namanya tekemput katanya, guys. Tekemput. Kenapa tekemput? Karena memang harus dikemputin. Oh gitu, coba iya. Cara kemputnya gimana? Cara kemputnya dia memang harus ada tekniknya, dia kayak gini. Oke. Jadi dia harus namanya kue tekemput. Guys, tekemput kalau namanya. Yang ini kue telingkal. Hah? Kue telingkal. Aduh, gue enggak berani ngomongnya. Tapi memang ya sudah mulailah berkreasi misalnya di Google, di YouTube. Tetapi itu versi orang ya. Kalau sekarang ini versi kita, Ibu. Oke, mudah-mudahan itu tercapai juga ya untuk tujuan pengembangan inovasi. Sepakat ya Bu ya? Sepakat. Nah, kemudian tujuan keempat kami. Kami ingin mendorong semangat kewirausahaan Bu bagi KWT, UKM, kader PKK kan ada UP2 kami dengan bahwa beliau siap untuk mempromosikan produk kita. Mantap! Beri plus dong! Kabar sekiranya, biasanya kalau beliau endorse produk kan dibayar. Acara pelatihan pengolahan produk lokal kita ini gratis. Iya. Oleh karena itu, besok ibu-ibu yang sudah punya produk mau nggak dipromosikan? Mau. Kalau mau, besok dibawa sampelnya, dikasihkan ke Pak Dedi. Kemudian ibu kasih tulisan promosinya, ya misal produk Kaskara, saya Kaskara. Kan orang-orang ini masyarakat belum ngerti Kaskara itu apa, ya kan? Nanti Bu Santi senior, ya. Di bawah ininya teksnya gitu loh untuk Pak Dedi promosi. Nanti kan Pak Dedi di sekarang mau nge-review, mau promosi, guys. Iya betul banget. Ya, Kaskara Bukis, produksi Gawati, Lampung Barat. Kaskara itu adalah kulit kopi, guys. Jadi besok ditulis ya, Kaskara itu adalah kulit kopi yang diberikan, gitu kan. Sekarang menjadi Bukis Kaskara. Ini adalah pasangan kumbaran, hasil kreasi Gawati. Gawati itu apa? Gabungan kelompok wanita ini. Nah, iya. Bincang, kan gak ngerti Gawati itu apa. Iya. Dan sebelumnya itu sudah ada teksnya. Ibu mau dipromosikan sebenarnya mungkin yang tentunya biar laku. Nah, nanti kalau mau intinya poin-poinnya ibu-ibu, minta bu. Oke. Ya, intinya adalah poin-poinnya. Misalkan bahan dasarnya apa kan saya belum tahu. Jadi nanti yang mau dipromosikan besok dibawa aja sampel produk unggulannya di dalam plastik terpisah dengan produk lainnya supaya nanti gak kecampur. Nanti saya minta bantuan ada juga influencer milenial nanti dibantu juga.
Terus poin-poinnya ditulis aja, kalau sulit untuk nulis pakai kertas, pakai WhatsApp juga nggak apa-apa. Yang penting nanti pas pada saat lingkaran, saya tahu ini harus ngomong apa gitu ya. Oke, beri plus dong buat kita semua. Yang ketiga kukis talas, yang keempat kek talas keju, dan yang kelima ada kulit dimsum mocha. Jadi seperti yang Bu Ida sampaikan bahwa semuanya adalah hasil pangan lokal. Mulai dari makanan di spot, Ibu, itu kami bagi menjadi beberapa bagian bahan-bahannya. Yang pertama bahan kek, kemudian bahan whippingnya. Bahan kek itu kami bagi lagi menjadi bahan A, bahan B. Ya. Bahan A itu terdiri dari 6 kuning telur, 75 gram tepung, sisa. Bareng-bareng aja cuci piringnya sekarang semuanya ya. Ya. Keroyokan cuci piringnya semua beres baru foto semuanya 360 derajat gratis. Ya, oke. Okay. Lampung Barat. Hebat! Lampung Barat hebat. Yo, turun. Kalau enggak sudah mulai pelatihan kita. Kalau sudah tercampur rata, baru tadi ada minyak. Yang ini Jeffrey ini. Gampang dia juga ada. Baca dulu ya. Lalu masukkan sayur asam nata. Oke. Guys. Gua belum mulai ya. Belum. Masih belum. Ini belum. Hati-hati pisangnya berkurang 5. Kok lapar. Ibu Haji pamit dulu ya, ketemu lagi ya. Halo ibu-ibu, halo. Saya pamit dulu ya karena mau yasinan habis maghrib, nanti ketemu lagi ya. Dadah. Yo, oke. Okay. Oh, mantap ya, keren ya. Kita foto ya di sini ya. Tunggu. Guys, selesai sudah ini hari keempat kita ada di Lampung Barat nih bareng teman-teman dari Rumah Kreatif nih. Dianterin gue, thank you ya. Oh, keren-keren lagi di orang ini ya. Oke, sukses Lampung Barat ya. Guys, hari ini kenapa harus pulang duluan? Karena masih ada kegiatan habis maghrib, masih ada. Terus nanti juga malam juga ada kegiatan di Sky, ada DJ Una, ya, ada DJ B juga teman-teman. Kumpul semua di sana nanti ya. Oke, sekarang kita menuju ke mana nih? Ke Fajar Bulan. Fajar Bulan ya, ke Fajar Bulan untuk naik travel ke Balam.